Dalam video ni ada berita tergempar. Dekat hujung video ni nanti, saya bagi tahu. Petang tadi, tengah-tengah bulan puasa ni, aku turun jogging. Tengah hujung-hujung dah nak habis jogging tu, terserempak dengan seorang budak ni. Dia tegurlah aku. Macam ni budak tu kata masa tu. Bang, tak penat ke? Aku dengan muka dengan mengah ya, tengah jogging tu, penat. Aku cakap macam tu. Tapi malangnya budak tu tak tahu. Sebenarnya aku punya fizikal dengan Benzema lebih kurang sama je. Bila time bulan puasa je, mesti perform. Fakri Putra. Video kali ni mungkin korang rasa macam aku dah pernah buat dah. Sebab sebenarnya aku dah buat dah pun. Tapi singkat je lah sebab aku upload dekat Shorts. Dekat TikTok pun ada. Tapi kali ni aku nak buat research sikit. Aku nak kaji dengan lebih mendalam. Berkenaan puasa ni. Bukan takat puasa je lah. Tapi puasa dalam bola sepak. Kita tak payah nak pergi jauh lah. Kita tengok je sendiri dalam Liga Malaysia kita. Macam mana dia handle time bulan puasa ni. Geng, kejap lagi ni ada iklan tau. Kalau video tu lama sangat, korang skip je lah. Tapi kalau video iklan tu macam seminit ataupun tak berapa lama sangat, korang jangan skip. Bagilah rezeki sikit kat saya eh. Dan saya motivasi untuk terus hasilkan video. InsyaAllah, terbaik. Untuk negara kita, Malaysia ni, yang majoritinya orang Islam, tak ada masalah sangat lah. Sebab dia punya adjustment untuk selitkan kewajipan berpuasa tu, tak menjadi masalah. Jadi nak kata training tu pun tak adalah membebankan sangat player-player yang berpuasa tu. Sebab dia ada time adjustment kat situ. Dan dalam Liga Malaysia kita juga, Coach Lim Tiong Kim yang baru-baru ni koyak dengan Arif Haiman tu, dia katalah, time-time bulan puasa ni, player kena akur dan bersikap profesional. Yelah, puasa-puasa pun kena pandai sesuaikan diri dengan persekitaran baru semasa training dalam bulan puasa ni. Kira betul lah apa yang Coach LTK tu cakap. Dan untuk makluman semua lah eh, tiga sebab yang membolehkan seseorang tu untuk tidak berpuasa. Yang pertama, perempuan yang haid. Dan sebab yang kedua, sakit yang tak membolehkan seseorang tu untuk berpuasa. Yang ketiga, yang ni macam boleh kata ringan sikit lah. Senang nak apply. Mu safe. Tapi kalau mu sengaja tak puasa, mu kafe. Musafir ni kalau ada yang tak faham, maksud dia, dia travel lah. Dan travel dia tu mesti lebih dua marhalah. Boleh kata lebih kurang 90 km dia berjalan. Sekejap. Sabar sekejap. Sebelum korang sambung tengok, inilah dia membership Fakput. Membership ni ada dua level. Satu level Rahmah, satu lagi level T20. Ikut kemampuan masing-masing lah. Brother, apa kelebihan membership ni? Ini kelebihan dia guys. Tengok sendiri, baca sendiri. Itu dari sudut entertainment. Dari sudut rohani dia, membership ni boleh jadi saham akhirat korang. Korang join membership aku. 20% daripada bulanan duit YouTube aku ni, separuh aku akan sumbang dekat masjid setiap Jumaat. Separuh lagi, aku akan bagi dekat members yang bertuah. Dan sejujurnya membership aku ni, ada seorang je yang pernah join. Wan Haris Chazwi. Terima kasih. Mufti wilayah persekutuan kita pernah cakap pasal puasa dan bulan sepak ni. Dia kata kalau player tu dalam keadaan bermusafir, dia dibolehkan untuk berbuka ataupun tidak berpuasa. Tetapi yang buat menariknya, badan jawatan kuasa Fatwa Mesir Dar Al-Ifta, dia mengeluarkan statement mengatakan footballer ataupun player ni adalah satu pekerjaan. Jadi katakanlah masa dia berpuasa, dia nak buat kerja, dia tak perform. Jadi dia dibenarkan untuk tidak berpuasa. Ini daripada Mesir yang cakap ni, bukan keluar daripada mulut saya saja. Tapi sebenarnya berpuasa ni ada kebaikan dia guys. Siapa kata kalau berpuasa ni auto jadi lemah? Ada je yang bagus ataupun perform dalam dunia bola sepak ni. Bila puasa lagilah dia perform. Sebab apa? Kebaikan berpuasa ni, kita dah kurangkan makanan. Bila kita dah tak banyak consume benda-benda yang merepek, meraban, perut kita ni akan lebih terjaga. And then secara tak langsung buatkan badan kita tu rasa ringan lah. Dan bila berpuasa ni juga, kita dapat fokus dengan lebih baik. Yelah, sebab mental kita ni lebih berdisiplin bila kita berpuasa ni. Dan untuk pengetahuan korang, time-time bulan puasa ni juga, disebabkan kebaikan berpuasa tu tadi, ada beberapa pemain yang perform. Contohnya, Benzema baru-baru ni lawan Barcelona, 4-0 menang, 3 gol dia skor. Benzema betul-betul mengikut tema puasa eh, sampaikan Barca tu dia nampak macam bazar. Tu yang 3-0 lauk tu. Dan kalau kita throwback juga masa sebelum ni, tahun 2022, dekat UCL, dia bedal juga Chelsea dekat quarter final kalau tak silap. Time-time puasa lagilah perform si Haji Benzema ni. Selain daripada tu, Paul Pogba juga pernah merekodkan satu performance yang gempak masa dia main MU dulu. Menang besar dengan Roma 6-3. Time-time puasa tu dia perform kot.
dalam match tu. Dan salah pun masa lawan City. Skor juga. Time-time puasa ni tak ada masalah untuk footballer yang berpuasa ni perform. Tapi guys, ada masalah lain pula. Masalah apa? Dekat League One sana tu. Lebih khusus FFF, France Football Federation. FFF keluarkan statement dia tak nak masuk campur agama dalam urusan bola sepak ni. Perancis ni siap arah dengan lembut lagi player-player negara dia untuk tak berpuasa selama 5 hari kalau nak main untuk negara. Dan disebabkan hal ini, League One pun berkait juga. Isu ni saya dah ulas dah dekat YouTube short saya. Dekat TikTok pun ada. Boleh check it out. Tapi kita digembirakan jugalah dengan kebaikan daripada dua liga besar jugalah dalam dunia bola sepak ni. Liga EPL dan juga Bundesliga. Sebab apa? Sebab diorang bagi keizinan untuk pemain ni berbuka mid game. Tengah-tengah main tu, tengah live tu, boleh berhenti untuk berbuka sejenak. Dan biasanya berbuka time mid game ni, dia simple-simple je lah dia punya makanan tu. Kadang-kadang dia teguk air tenaga. Air macam Gatorade tu kan. Dengan dia makanlah sikit kurma ke ataupun buah-buah ke. Ha, makanan-makanan yang simple lah. Tak adanya dia nak bedal tepung pelita murtabak. Tak ada. Tak sempat kawan tu nak pergi bazar. Dan time puasa ni juga diindahkan lagi dengan suasana Chelsea. Dia buat open iftar dekat stadium dia. Ha, tapi kalau tengok dia tak adalah berbuka kat tengah-tengah padang tu. Dia hampar tika dia buat kat tempat penonton tu. Kira okey lah kan. Satu inisiatif yang saya respect daripada Chelsea FC. Arsenal ada buat tak? Tak ada. Ha, siapa tu Arsenal? Lemah. Jadi guys, kesimpulannya, bulan-bulan puasa ni sebenarnya tak mengganggu pun footballer punya performance. Pada saya, dengan adanya puasa ni, player-player yang berpuasa ni dapat lebih fokus dan lebih sihat untuk bermain bola. Tapi justru tu, saya rasa kepala-kepala liga ni pun at least lah, at least bagilah izin untuk berbuka. Sebab apa, dalam agama Islam, kita diharuskan. Kita diharuskan ke atau diwajibkan? Saya tak tahu, cuba tolong komen kat bawah. Tapi kita kena buka cepat guys. Ha, buka cepat tu bukannya buka masa Zuhur. Bukan. Masa subuh tu dah berbuka lah. Bukan. Berbuka dengan cepat tu bila azan maghrib je terus kena berbuka, minum air ke kan. Tapi kalau player bola tu yang tak dapat keizinan daripada referee untuk berbuka sekejap tu, ha, memang terpaksa lah. Dia berbuka telan peluh sendiri ke apa kan. Kita just nak minta berbuka, minum air, makan buah. Simple je. Tak lebih lah. Tak ada sampai 5 minit je lah. Check VAR tu lagi lama. Check-check VAR, lalas tak ada apa-apa pun yang dicheck ni. Kawan dekat bilik TV tu tengah tidur, tengah main Mobile Legend. Victory. Sebab kesian lah bila liga tak bagi izin untuk berbuka ni, sampaikan ada kawan tu terpaksa berlakon sakit untuk membenarkan kawan dia yang berpuasa tu berbuka. In the nutshell, kita sudahi dengan pantun. Benzema hat-trick semasa puasa. Lewa yang tak puasa, satu gol pun tak ada. Puasa ni tak penat, badan pun tak binasa. Buat kita sedar dan beringat yang selalu ada. Terima kasih kerana menonton sampai ke penghujungnya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Saya Fatput mengundurkan diri. Assalamualaikum. Channel ni akan grow guys. Konten selain bola akan ada. Habis tu bola ada lagi tak? Ada, jangan risau. Konten selain bola tu konten apa? Nak tahu konten apa? Terus support. Konten yang baru ni lelaki perempuan pun boleh tengok. Nak teka boleh komen kat bawah. Terima kasih dekat brother yang komen tenggelam timbul tu. Semakin rajin saya nak buat video. Terima kasih. Ni tengoklah juga video lain ni. Ada 4 ni. Pilihlah salah satu. Assalamualaikum.